menjadi ikon Desa Sendang, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Namun, yang akan kita angkat di video kali ini adalah batik Sendang. Batik Sendang telah ada sejak abad ke-15 diperkenalkan oleh istri Sunan Sendang. Batik Sendang merupakan warisan leluhur yang masih eksis sampai hari ini. Yuk ikuti proses membatik dari awal sampai menjadi kain yang siap pakai. Siapkan kain katun berwarna putih, lalu menggambar desain dengan motif yang diinginkan. Setelah desain jadi, langkah selanjutnya mulai membatik mengikuti pola yang sesuai dengan desain dengan malam yang telah dipanaskan. Selesai kain dibatik, selanjutnya dipopok yang bertujuan supaya tidak terkena warna kedua. Setelah dipopok, selanjutnya memasuki tahap pewarnaan yang pertama. Cukup sekali. Perwarnaan dilakukan dua kali agar menghasilkan warna yang lebih pekat. Setelah proses pewarnaan, kain yang sudah kering lalu dipelorot yang bertujuan melunturkan malam yang menempel. Langkah terakhir, selesai dipelorot, kain dijemur hingga kering.